cold day calling me now. Rahasianya dulu itu aku pernah bikin proposal doa. Itu proposal yang aku ajukan sama Tuhan. Isinya itu kayak permohonan, permintaan pasangan hidup gitu. Nah, itu aku bikin poin-poinnya. Dan waktu ketemu sama abang, setiap poinnya itu gak ada yang meleset dari abang. Jadi pas saat itu mungkin dia jawaban Tuhan untuk aku gitu. Something in your reflection helps me understand. Which way I should turn? Apakah seorang ibu berjanji bahwa tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian? Berjanji? Ya, puji Tuhan, karena Tuhan udah mau mendengarkan doa, mau meng-ACC proposal doaku. Semoga kedepannya juga kita bisa bahagia bareng selamanya ya sayangnya. Kita udah berkomitmen, udah memutuskan, ya baiknya disegerakan untuk hal yang baik.